Momentum pemilihan kepala daerah serentak berpotensi mendongkrak kinerja sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia. Selama periode pilkada, seringkali terdapat peningkatan belanja masyarakat yang dipicu oleh kampanye politik, perayaan, dan aktivitas sosial. Hal ini berdampak positif terhadap emiten yang bergerak di sektor barang konsumsi, seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga yang biasanya mengalami lonjakan penjualan. Hal itu disampaikan founder Stokno.id Hendra Wardana, Selasa 8 Oktober 2024. Menurutnya, emiten yang paling terdampak pilkada serentak adalah PT Unilever Indonesia Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Mayora Indah Tbk. Sektor lain yang bisa terpapar sentimen pilkada meliputi sektor retail dan layanan yang juga dapat menikmati peningkatan pengunjung dan transaksi selama periode ini, kata Hendra. Hendra menerangkan, investor dan pelaku pasar biasanya mencermati momentum pilkada dengan memantau tren konsumsi, laporan keuangan emiten, serta sentimen pasar yang lebih luas. Hendra merekomendasikan untuk buy saham Unfair dan ICBP dengan target harga masing-masing Rp2.600 dan Rp12.800. Selain itu, ia juga merekomendasikan untuk mencermati Emior dengan ditarget harga Rp3.000.